Lipin DBA. Nah, jadi yang menang, yang masuk dalam kategori undian itu staf kami atas nama Ayu Emtronik itu mengimpit Anda. Jadi kemarin Ayu Emtronik mengimpit Anda, bukan Anda yang mengimpit Ayu Emtronik kan? Ya Ayu tuh yang ngimpit. Nah, itu salah satunya bahwa Anda masuk dalam kategori undian. Gitu. Tapi kok maksudnya bisa sih tahu PIN-ku tuh dari mana ya Kak Wah gitu tuh? Maksudnya info gimana? Enggak, tahu PIN-ku gitu kan dari mana? Nah, itu kan Ibu kami undi, Bu. Gitu. PIN Anda resmi masuk undian, jadi Ayu Emtronik mengimpit Anda, Ibu. Jadi seperti juga mungkin Anda heran, kenapa seperti Mbak Luna Damayanti itu lengkap PIN-nya, kenapa Ibu Intan di sana cuman PIN awalnya aja yang dicantumkan. Mungkin Anda heran ya? Ya, heran banget. Jadi pertanyaan besar juga, jadi itu perlu saya jelaskan, supaya nggak kepikiran negatif ya. Ya. Nah, jadi kenapa Ibu Luna Damayanti udah dicantumkan PIN-nya? Karena memang Mbak Luna Damayanti sudah terima hadiahnya, Ibu ya. Gitu. Jadi apakah di sini Ibu mau mengurus hadiahnya? Kalau misalkan Anda mau mengurus hadiahnya, silakan invite aja dulu Bu PIN BM saya. Supaya Ibu fotoin KTP Ibu sama kakaknya, terus kirimkan lewat BM saya gitu. Oh gitu. Terus pas dulu abis itu ngapain aja gitu? Jalan nah, setelah Anda apa namanya melakukan kirimkan identitas lengkap Anda, silakan melakukan pembayaran biaya administrasi ke rekening bendahara keuangan kantor. Itu kan mungkin Anda sudah baca di web ya. Belum itu sebesar Rp2.750.000 itu ditransfer ke rekening bendahara. Nah, setelah Anda transfer, saya urus untuk pengurusan STNK dan BPKB-nya. Setelah saya urus untuk pengurusan STNK-nya, itu akan saya fotokan, Ibu, supaya untuk keyakinannya lebih kuat, Ibu, ya. Gitu. Tapi saya bayar ini. Setelah hadiah sampai. Jadi untuk ke pembayaran biaya administrasi ini jangan disalahartikan, karena setelah hadiah sampai, hadiah nggak akan disalahartikan, Ibu, kalau misalkan Ibu nggak memperlihatkan dulu bukti transfernya. Setelah Ibu sudah memperlihatkan bukti transfernya, sudah diperlihatkan, pihak pengantar hadiah itu akan terterimakan hadiahnya sama STNK-nya. Tapi itu untuk BPKB-nya, Ibu, nggak bisa langsung jadi. Sekitar 1 bulan baru bisa nyusul gitu, paling lambat. Oh, itu emang keluaran mana Toyota-nya? Gimana? BPKB-nya, BPKB keluaran dealer mana? Di Jakarta, Ibu, karena nantinya saya urus Jakarta, di Jakarta. Yang jelasnya kalau misalkan nantinya udah saya urus, langsung saya fotokan, Ibu, untuk STNK-nya. BPKB-nya apa STNK-nya? Itu BPKB-nya, Ibu, ya. Itu sekitar 1 bulan baru bisa nyusul, Ibu. STNK-nya? Karena mungkin kalau misalkan STNK-nya itu bisa jadi, Ibu. STNK-nya bisa jadi langsung? Bisa, Ibu. Maksud sih? Gitu ya? Ini kan langsung dari Samsat Polda Metro Jakarta, Ibu. Tapi kalau misalkan itu BPKB, Ibu, ya, itu sekitar 1 bulan baru bisa nyusul. BPKB 1 bulan, STNK langsung jadi? Ya, langsung jadi, Ibu. Oh, gitu. Tapi biaya administrasinya berapa tadi, Mas? Itu Rp2.750.000. Itu ditransfer ke rekening bendahara kami atas nama Yusnidar Astrianti Sanarto SE, itu selaku keuangan kantor, Ibu, ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan Ibu mau ngurus hadiahnya, silakan impit aja dulu PIN BM saya 5D7D. Bentar, Mas. 5D7D. 15. Ya. F3. F3? Ya, jadi bentar saya ulang kembali. 5 Delta, 7 Delta. 15 Fanta 3 ya, Fanta. Oh ya, Fanta, oke. Okay. Iya, jadi silakan di-impact saya. Saya tunggu identitas lengkap Anda ya.